Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di channel Jiwa Berseri ya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta di sekeliling kalian. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Selamat beraktivitas semua. Selamat yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang lagi sakit, semoga cepat sehat. Amin. Masya Allah, ini teman-teman contoh menantu idaman ini begini nih. Nyuci sendiri teman-teman, gak ngerepotin istri lagi hamil, dia bisa nyuci sendiri, kreatif, mandiri, ini lemah lembut, gemoy. Siapa lagi kalau bukan Bang Afi. Nyuci tuh, nyuciin pakaian. Kalau istri siapa yang nyuciin Bang pakaiannya Bang? Nyuci sendiri. Ini karena lagi di yayasan ya, jadi Bang Apik nyuci sendiri pakaian-pakaiannya. Cuman dikucek-kucek doang ya Bang ya. Di apa ini? Di apa ya? Di bakar. Karena ada mesin caci Bang. Mesin cuci. Oh iya, mesin cuci. Kok nggak dipakai mesin cucinya? Kenapa Bang? Rusak ya pengeringnya ya? Jadi udahlah, biar cepet kering dengan manual ya Bang. Dan cucinya rada slow karena udah lama juga yang mesin cucinya. Udah makan Bang? Udah lama di sini. Kok ketawa sih? Kenapa Bang? Gak senang Bang? Ini gak apa-apa Bang, izin Bang ya. Udah lama di sini Bang? Udah. Sakit apa Bang di sini Bang? Enggak sakit. Jadi Abang di sini sebagai apa Bang? Pencuci. Hah? Pencuci. Pencuci pakaian Bang. Pakaian. Jadi di sini baju-baju ada geja Bang nyuciin Bang? Enggak. Baju saya sendiri. Apik. Lagi nyuciin. Rajin banget ya Bang. Bang Apik, hari ini mau kemana rencananya? Keluar. Ngapain Bang keluar Bang? Gudang kopi. Hah? Gudang kopi. Gudang kopi mau ngapain? Mau jemput ODGJ. Oh, ODGJ siapa Bang namanya Bang? Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu yang masih bujangan itu ya Bang ya? Masih muda. Mau kok dikemanain Wahyunya Bang? Main-main. Oh, mau main-main. Main kemana Bang? Mana aja. Dengar-dengar Wahyu katanya dipasang ya? Hah? Di rantai. Oh, di rantai. Enggak dipasang Bang? Enggak. Ketawa sih Bang. Enggak dipasang. Pasang apa Bang? Dipasung Bang. Oh, dipasung. Oh, Abang. Pesan, berisik banget ya Bang. Jadi Wahyu mau diajak mana Bang? Main-main. Kita main ke Mancak aja Bang, nyari durian Bang. Boleh. Sekalian nganter Romsa. Setuju gak Bang? Setuju. Tapi Teromsanya gak mau kayaknya. Gak mungkin gak mau dong Teromsa. Ya beginilah teman-teman kegiatan Bang Tadin dan Bang Api. Karena Bang Tadin juga baru beres nyuci, jadi bisa bikin vlog deh. Jadi ngerekam nih Bang Apik. Tuh keteknya tuh dibersih. keteknya. Bagian ketek ya. Kucek-kucek. Kenapa Bang bagian ketek dikucek Bang? Ini paling baru. Oh. Emang iya Bang? Cuman keteknya. Yang lain gak dikucek Bang? Nanti lah. Oh nanti. Ya Allah rajin amat sih Bang. Bang Apik ini. Bang Apik masih bujangan apa udah? Ini kayak pada gak tau aja. Iya. Kan banyak penonton baru. Penonton baru. Kalau penonton baru harus sudah 1 juta view. Amin. Ya namanya juga ikhtiar Bang. Kita nyari makan di sini Bang ya. Kalau Jiwa Berseri kan buat makan bersama ya, makan odeng gini. Kalau Party TV bagi dua ya, Bang Tadin Bang Apik, untuk buat ngasih keluarga gitu. Buat diri sendirinya enggak ada Bang. Kadang
buat nyisin buat nabung agak susah ya bang. Jadi bang Tadin kan bukan kepala keluarga ya, apa bang namanya, tulang punggung keluarga bang ya. Jadi orang tua udah nggak bisa kerja, sekarang bang Tadin yang tapi nggak banting tulang ya, banting rongsa untuk mencari ya sesuap dua suap nasi buat keluarga. Yang penting orang tua senang, sehat, kenyang, bahagia. Iya, gitu gitulah. Jadi masalah bang tadi nikah mah gampang lah, gimana Allah baiknya aja, kalau ada dananya langsung gas. Kalau jodoh insya Allah udah ada. Kita lihat tidurnya nggak pakai bantal ya teman-teman. Mau dibangunin lagi nyenyak nih, biarin aja lah. Bantalnya mah jauh amat di sini tadi. Tadi ini. Tadi gagal. Maafik lagi ngituin dolar kuning tadi suruh mam. Jadi kalau dolar kuning itu kenapa sih bang? Belum kalau videonya dolar kuning atau merah itu kena peringatan, jadi nggak bisa ada iklan dan nggak bisa ada penghasilan. Leha nih. Udah situ aja dulu. Dipakai teleha. Bantalnya. Bang Ali lagi ngelamun, ditanya mama. Ditanya enggak apa-apa, ketawa terus masuk kamar lagi. Enggak apa-apa. Sini gitu ya, pengen ngomong teh. Sini. Sini terompang. Duduk. Disapa dulu penonton. Ya Allah ngambil kursi. Assalamualaikum dulu. Ya, pembukaan dulu ya. Ini kan lagi wawancara. Nih, mic-nya pegang dulu. Ya. Pegang. Pembukaan. Salam dulu, ge. Madep sini teh. Gelap teh. Ya. Sini. Nah, yuk. Salam. Salam Romsah, pengen pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar, belum benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak lah, mau pulang enggak? Ye, salting teman-teman, ada Sardi. Sardi, kan tadi disuruh mandi. Masa kalah sama aku sih, Ma? Aku yang jalannya susah aja mandi. Ini susah banget suruh mandinya. Itu pengen pulang. Gimana orang udah mau ngubungin belum ada jawaban. Ribut pulang, Mbak ya. Masa harus dipaksa sih Asardi mandinya? Ya udah sana mandi ya. Mandi. Yuk, mandi. Yuk. Mandi. Bokelek. Sabunan ya. Kok enggak sih? Mama harus dipaksa mah. Itu dia tuh nyari perhatian, pengen pulang. Gitu. Ya nggak bakal pulang lah, kalau belum bisa mandi sendiri. Kalau aku kan udah bisa mandi sendiri. Iya, aku kan mandi sendiri ya. Iya. Ke air mandi sendiri. Asardi yang jalannya cepet, nggak mau mandi teman-teman. Bukannya nggak bisa mandi ya, nggak mau mandi. Susah ya, caper teman-teman, jadi kayak nyari perhatian gitu biar dipulangin. Ya nggak bakal pulang dong orang nggak bakal pulang yang orang belum mandiri, ketambah lagi yang ngejemputnya belum datang, jadi ya gimana, nggak ada yang nengokin karena mau gimana pun ya ada keluarganya dan orang mana ya namanya orang kangen gitu, jadinya galau teman-teman seperti itu. Udah geje ketambah galau. Emang Asardi itu udah waktunya pulang, udah bisa mandiri, udah bisa segala-gala, udah nggak ngamuk. Cuman keluarganya masih mungkin ini mah ya trauma kali ya. Kayak keluarganya Awahyu, jadi Awahyunya dirantai lagi. Wahyu kan ya? Ini Apik mau jemput siapa, Ma? Udah beres Apiknya? Belum. Masih nyuci nih. Anak soleh dan rajin. Habis Jumatan nyuci. Yo. Beres, Bang? Sudah. Berarti kita berdua nih. Sama Mama dulu baru keluar ini. Wahyu, yang mana sih? Gak tau kan lu? Yang lu belum pernah.
ada dua, Wahyu Bujangan kan? Ya. Wahyu yang waktu dipasung kan? Bukan itu kan? Cuma jauh pada Rincang. Kalau ini main di Anyar kan? Eh Gunung Kopi. Ya tahu itu mah. Dulu pernah dibeliin baju itu. Wah, bersih nyucinya. Ini istrinya nggak mau bantuin ini. Oh, istri tua ini gimana? Katanya istrinya. Sudah penutupan dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.